Tubuh Kabupaten Karangasem, di mana kita harus per hari melakukan gerakan peduli dan berbagi. Dan kita lihat sendiri kenyataan di lapangan, pada situasi seperti inilah kita berpikir bahwa kita masih amat bersyukur tinggal di wilayah yang nyaman. Sementara di bagian sisi lain ada rekan-rekan kita semua tahun yang masih situasinya seperti ini.